Pertama, kita menyesalkan bahwa dari sejak Maret 2020, pemerintah Kota Bekasi itu sudah punya standar tentang pengendalian COVID. Ya. Baik di kegiatan-kegiatan umum maupun juga di sarana-prasarana rumah ibadah. Bahkan pada saat kita melaksanakan kegiatan Idul Fitri 2020, ya, kita minta di masjid itu ada panitia untuk supaya prepare, ya, terhadap prokes COVID-19. Saya Wali Kota Bekasi menyesalkan kejadian di salah satu rumah ibadah di Tanah Apit Medan Satria, dan saya akan ke sana, ya, menyampaikan bahwa seharusnya kita semua, ya, mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pengendalian COVID ini. Maka kalau orang bilang prokes itu, kita ini sangat konsisten, ya, sangat konsisten menerapkan prokes. Makanya sampai dengan Senin tadi, ya, pagi apel, 98% adalah angka kesembuhan, 0,79 kasus aktif, artinya sudah sangat jauh di bawah, ya. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi, ya, di tempat-tempat lain, bahwa prokes dalam rangka pengendalian COVID wajib bagi kita untuk sama-sama kita laksanakan.